Sebanyak 15 ekor sapi kurban diserahkan oleh Marty Manurung bersama mitra kerja Komisi 6 DPR RI. Bantuan ini diserahkan ke 7 kabupaten yang ada di daerah pemilihan Sumut 2. Kabupaten Toba sendiri mendapat 4 ekor bantuan sapi kurban. Pada perayaan Idul Adha tahun ini, anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem yang juga Wakil Ketua Komisi 6, Martin Manurung bersama mitra kerja Komisi 6 DPR RI menyerahkan bantuan 15 ekor sapi ke sejumlah masjid yang ada di 7 kabupaten daerah pemilihan Sumut 2. Kabupaten Toba sendiri mendapat 4 ekor yang diserahkan ke 4 masjid, diantaranya masjid yang ada di Balige, Siguragura, Porsea, dan Sibadihon. Hal ini disampaikan oleh Chandro Manurung, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Toba dari fraksi Nasdem, saat ditemui di rumah dinasnya pada Selasa siang. Bantuan dari Bapak Martin Manurung ada 15 ekor, yaitu ada disebar di 7 kabupaten Dapil 2, Sumut. Kabupaten Toba kita mendapat 4 ekor, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Martin Manurung atas bantuan yang sudah diberikan kepada masjid-masjid pada momen Idul Adha ini. Dan ini sudah untuk yang kedua kalinya bantuan diberikan kepada masjid-masjid yang ada di Kabupaten Toba. Harapan kita ke depan program ini tetap berlanjut yang sudah diperjuangkan oleh Bapak Martin Manurung melalui mitra kerja di Komisi 6, yaitu BUMN, perusahaan PT Gas Negara. Chandro turut menyampaikan rasa terima kasih kepada Martin Manurung dan mitra kerja Komisi 6 DPR RI atas bantuan tersebut. Dirinya berharap program tersebut dapat tetap berjalan di tahun yang akan datang. Dari Kabupaten Toba, tim Toba TV melaporkan.